Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Honor 7X iaitu peranti yang berpatutan daripada Honor dengan penawaran skrin bingkai nipis. Peranti ini mirip seperti Huawei Nova 2i namun tidak dilengkapi dengan dui kamera pada bahagian hadapan untuk kebolehan penggambaran bokeh yang lebih kemas dan terperinci. Dari segi spesifikasi, Honor 7X telah didatangkan dengan spesifikasi kelas pertengahan seperti kehadiran skrin 5.93 inci pada resolusi Full HD, chip hasil Silicon Kirin 659, memori 4GB RAM dan bateri berkapasiti 3340mAh. Dari segi rekaannya, ia mempunyai rekaan seumpama Honor V9 atau dikenali sebagai Honor 8 Pro dengan membawakan binaan logam bersama garisan antena di bahagian belakang peranti. Di bahagian ini turut didatangkan dengan pengimbas sap jari dengan menawarkan kepantasan yang lancar untuk menyaku jari peranti. Bercakap mengenai sambungan, ia masih membawakan sambungan micro USB dan earphone jack di bahagian bawah bersama-sama pembesar suara mono di bahagian ini. Tidak seperti Xiaomi Mi A1, ia tidak dilengkapi dengan IR blaster namun masih membawakan slot SIM hybrid dengan sokongan kad micro SD pada slot SIM kedua. Untuk binaan di bahagian hadapan, saya cukup suka dengan binaan kaca 2.5D pada skrin ini yang memberikan penampakan peranti yang lebih premium. Paparan IPS LCD pada saiz 5.93 inci Full HD ini dilihat merenyelah, namun viewing angle-nya tidak sebaik Xiaomi Mi A1 dengan memberi paparan yang terhad sekiranya dilihat dari sudut berlainan. Honor 7X telah dijana dengan antarmuka EMUI 5.1 yang dibina berasaskan Android 7.0 Nougat dengan membawakan paparan yang kemas dan ceria. Antarmuka ini membawakan sejumlah fungsi menarik seperti kebolehan double tap to wake dan sokongan tema yang boleh dimuat turun. Ia juga hadir dengan fungsi one-handed mode untuk memudahkan pengawalan peranti melalui satu tangan dan kebolehan untuk membuat swap butang navigasi. Honor 7X telah dijana dengan chip yang sama seperti Huawei Nova 2i melalui penggunaan chip High Silicon Kirin 659 bersama memori 4GB RAM. Chip ini menawarkan prestasi seumpama chip Snapdragon 625 dengan menawarkan pembukaan aplikasi yang pantas bersama prestasi permainan yang lancar. Cuma dari segi haba, ia dilihat memberi haba yang sedikit suam di bahagian belakang peranti ini, terutama ketika memainkan permainan intensif namun masih selesa untuk digunakan. Peranti ini didatangkan dengan sistem dui kamera 16MP dan 2MP untuk kebolehan penggambaran portrait dengan kesan bokeh. Dari segi kualitinya, kamera ini sering memberi hasil gambar yang terang bersama keperincian imej yang tajam walaupun digunakan pada waktu malam. Kualiti portraitnya juga dilihat baik yang mana memberikan hasil yang memuaskan apabila membuat blur pada bahagian sisi objek. Kualiti penggambaran selfie 8MP juga dilihat telah mengalahkan pesaingnya seperti Xiaomi Mi A1 dan Moto G5 S Plus dengan memberikan hasil selfie yang tajam bersama perwarnaan yang lebih menarik. Walaupun dilengkapi dengan satu kamera, ia masih menawarkan fungsi portrait untuk kebolehan bokeh pada selfie yang mana dibantu melalui perisian daripada kamera. Untuk jangka hayat bateri, peranti dengan bateri berkapasiti 3340mAh ini mampu memberikan bacaan skrin on time sekitar 6 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Ia tidak dilengkapi dengan fungsi pengecasan pantas namun masa pengecasannya tidak terlalu lama yang mana mengambil masa sekitar 2 jam 30 minit. Secara keseluruhannya, Honor 7X ini dilihat memberi penawaran peranti menarik seperti siri Honor X sebelum ini namun ditambah baik dengan rekaan yang lebih moden bersama kebolehan portrait pada kamera hadapan. Ia menjanjikan sebuah peranti dengan prestasi yang pantas, kamera yang menawan bersama jangka hayat bateri sepanjang hari. Ia cukup seimbang, malah binaannya juga dilihat lebih premium, membuatkan peranti ini antara peranti yang sangat disyorkan bagi anda yang sedang mencari peranti di bawah RM1,100. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.